Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Menko Polhukam Mahfud MD dan Mendagri Turki menandatangani perjanjian payung kerjasama keamanan di Ankara, Turki. Pada kunjungannya ke Turki, Mahfud MD juga mengundang Mendagri Turki berkunjung ke Indonesia guna menghadiri security dialog pertama pada tahun 2024. Penandatanganan naskah perjanjian bidang keamanan atau Security Cooperation Agreement atau SCA juga menandakan disepakatinya mekanisme bilateral berupa Security Dialogue Meeting antara Menko Polhukam RI dengan Menteri Dalam Negeri Republik Turki. Security Dialogue Meeting sendiri merupakan sarana dalam mengkaji perkembangan kerjasama keamanan pada bidang penanganan kejahatan transnasional, capacity building, penegakan hukum, penanganan isu terorisme, TPPO, TPPU, dan kerjasama kepolisian. Dengan penandatanganan naskah SCA, kedua negara dapat segera melanjutkan dan memfinalisasi negosiasi naskah kedua MOU kerjasama tersebut, di antaranya kerjasama di bidang penanggulangan terorisme yang sudah dijajaki oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT. Sudah sangat detail dan insya Allah tahun depan kami akan bertemu secara lebih teknis dengan Menteri Dalam Negeri Turki, yaitu Bapak Ali Yerli Kaya tadi, untuk berkunjung ke Indonesia. Dan beliau sudah menyanggupi untuk datang agar apa yang sudah ditandatangani tadi bisa diimplementasikan secara lebih baik.